Dirawat di ICU. Kreator Channel mempersembahkan. Mohon maaf ya, hanya keluarga besar yang bisa mendampingi Adian Napitupulu di ruang ICU. Pemirsa kreator, politikus PDIP Perjuangan, Adian Napitupulu hingga kini masih berbaring di ruang ICU Rumah Sakit Siloam Jalan Perjuangan Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Dia harus mendapat perawatan intensif setelah sempat kolaps ketika penerbangan ke Palangkaraya, Kamis 19 Desember kemarin. Pemirsa, kakak Adian Yusuf Napitupulu mengatakan, sejauh ini kondisi adiknya sudah membaik, namun tak sepenuhnya pulih. Masih di dalam ICU, ujar Yusuf di Rumah Sakit Siloam Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Jumat 20 Desember. Selain itu pemirsa, tak sembarangan orang bisa masuk ke ruang ICU. Menurut dia hanya kalangan keluarga besar saja yang ada di sana. Sejauh ini cuma keluarga besar yang belum ada yang lain, sambung Yusuf. Namun ketika disinggung apakah Adian bisa segera pulang, Yusuf belum bisa memastikan hal itu. Belum tahu, mungkin dari dokter nanti yang memutuskan, tandas Yusuf. Demikian yang disampaikan kreator tentang kondisi politikus PDIP, Adian Napitupulu. Terima kasih. Semoga lekas sembuh, sobatku.